sih apa namanya masih belajar ya, tetap gimana biar bisa saling mengerti dan saling apa percaya gitu. Karena dulu beda pacaran sama udah nikah tuh udah beda banget gitu. Apa sih yang ngerasain bedanya tuh? Bedanya kalau dulu kalau tegar misalkan ada acara atau apa, kadang-kadang kan suka kalau misalkan dia suka cemburu atau apa gitu ya kan. Tapi kalau misalkan udah nikah ya, Tegar selalu pasti tahu aku kerja, jadi aku bukan mau cari apa cari masalah, bukan, aku kerja, dan akhirnya saling percaya dan saling mengerti. Jadi harus mengerti gitu ya. Akhirnya sih Tegar senang banget, bahagia banget. Maju tuh. Udah tahu dong. Jadi sekarang kebetulan tuh kita masih belum sih, tapi semoga bulan depan katanya kelihatan. Insyaallah ya. Istri sih, kadang-kadang ngidamnya yang aneh-aneh. Apalagi kalau Tegar sama Sarah kan tinggalnya juga di kampung ya. Susah gitu cari, dia tuh kadang-kadang ngidamnya yang aku mau stick. Oke, di mana ya beli stick ya, di kampung gak ada, kata Tegar tuh ya kan. Dan akhirnya dia ke pasar beli sendiri, beli daging, beli bahan-bahannya, dia masak sendiri dan aku cobain. Enak juga, ternyata dia jago masak ya gitu loh. Ya namanya juga di tempat itu kan gak ada ya, jadi ya gimana ngidam sendiri, masak ya, sendiri masak gitu sendiri, ya. Tapi tiap ngidam dipenuhin terus sama kamu ya, harus temenin. Dia masak juga temenin juga gitu. Kadang-kadang suka nge-vlog juga ya. Iya, nge-vlog buat masak ya. Tegar juga punya YouTube juga kan. Di mana ya beli stick ya, di kampung gak ada, kata Tegar tuh ya kan. Dan akhirnya dia ke pasar beli sendiri, beli daging, beli bahan-bahannya, dia masak sendiri dan aku cobain juga, ternyata dia jago masak ya gitu loh. Ya namanya juga di tempat itu kan gak ada ya, jadi ya gimana ngidam sendiri, masak ya, sendiri masak gitu sendiri, ya. Tapi tiap ngidam dipenuhin terus sama kamu ya, harus temenin. Dia masak juga temenin juga gitu. Kadang-kadang suka nge-vlog juga ya. Iya, nge-vlog buat masak ya. Dia juga punya YouTube juga kan. Mengingat usia kamu tuh masih sangat muda banget ya Tegar, terus kesiapan kamu sebagai seorang ayah tuh kamu sharingnya ke mana? Sharingnya? Mana ya? Aku sharingnya sih ke orang tua ya, pasti ya. Gimana cara ngadepinnya biar lebih dewasa lagi. Tegar sih lebih ke orang tua. Apa? Protektif istri. Oh, bahkan istri yang protektif. Jadi, protektif. Ya, jadi over protektif sih enggak juga ya, tapi harus saling kasih apa ya namanya kasih lagi nggak sih, paling kalau lagi jauhan sih ya. Iya, kalau lagi jauhan kita harus saling lebih banyak gitu. Over protektifnya kalau di pasti untuk ngabarin gitu. Yang paling posesif siapa juga ada sih, sama-sama aja ya gitu. Karena kan sibuk juga, aku kan lagi alhamdulillah lagi menjadi usaha, terus dia kan juga kerja, jadi sama-sama agak ada kesibukan gitu, jadi nggak begitu posesif lah. Saya ngambil pertama gimana bawaannya nih? Bawaannya nggak mau mandi, nggak tahu kenapa nggak mau mandi. Sensitif ya. Kayak gini, mandinya tuh kayak kumas banget. Kalau malam-malam baru mandi kayak gitu, terus bawaannya manja sih, lebih ke manja ya. Manja banget. Aduh ya Allah. Itu aja, nggak ada itu sih. Ini Tegar, anak pertama, komunikasi kamu sama Ebe seperti apa? Wah, Tegar sih kadang-kadang suka agak malu juga ya kalau misalkan Tegar bilang, Ebe lagi apa? Tapi ya kalau misalkan sudah terbiasa sih ya lebih enak ya kan. Itu sih harus saling ngobrol sama Ebe-nya, apalagi kan udah mau lima ya kan. Tapi belum ketahuan ya berarti ya? Iya. Pengennya apa? Apa tuh? Pengennya apa? Laki-laki? Tegar sih sedikasinya aja ya, mau laki-laki atau perempuan. Tapi Tegar lebih senang laki-laki dulu sih. Tapi waktu kemarin gitu ya, kemungkinan katanya laki-laki yang ya. Iya, tapi belum begitu ini sih. Dari bentuknya banyak yang bilang.
bantu apa? Bantu-bantu istri kerjaan kayak semacam motongin inilah itulah dan nemenin istri di rumah kayak kadang-kadang kita kayak anak kecil juga gitu. Kadang-kadang main game bareng ya kan. Pagi gamut nih. Dia pas ngajarin aku main game. Iya, main, main game aja lah katanya. Gitu. Tapi ya dari situ aku kan jadi happy juga ya udah main game. Iya. Dia juga kan suka main game juga. Game apa sih? Ah, Kepo ya. Lah Mobile Legend. Itu keren banget sih. Siapa selama kamu ini semakin lebih perhatian lagi? Iya, semakin perhatian juga dan semakin apa ya? Lebih apa ya?